teman-teman, jadi hari ini ada yang anterin ini teman-teman, satu kardus dan satu kantong semen. Ini isinya bukan burung bahan, tapi ini udah pada ngepur semua infonya teman-teman. Coba sekarang kita cek aja ya. Di sini kita coba buka, yang pertama kita buka yang ada kantong semennya dulu ini teman-teman. Sekarang coba kita sobek yang ini. Wah, ini burungnya gelabakan, tapi pelan-pelan. Di sini ada satu ekor. Wow, lihat teman-teman, satu ekor murai batu betina siapan teman-teman. Ini adalah murai batu betina siap kawin atau siap diternak, dan ini pakai ring ya. Ini ada ringnya, di sini ada nama ringnya juga, ada nama peternaknya juga teman-teman. Dan ini adalah murai batu siapan atau siap kawin betina ya, bukan jantan. Jadi buat teman-teman yang ada jantannya yang udah gacor, pastinya segeralah kawinkan mereka, karena kalau gacor itu tandanya pasti dia lagi manggil-manggil cewek mungkin ya, lagi pengen kawin. Jadi langsunglah kasih si cewekan ini teman-teman. Di sini ada satu ekor murai batu betina siapan. Wow, sangat cantik sekali teman-teman, ekornya kayak gini polanya. Jadi ini murai batu non gembung, jadi polanya pola, sebutannya kalau di pasar itu Medan, cuma ini murai batu non gembung kita sebutnya ya teman-teman. Satu ekor murai batu non gembung siapan, siap kawin, siap ternak. Buat teman-teman yang pengen ternak, langsung cek aja di deskripsi teman-teman. Ada satu ekor. Sekarang di sini sisa satu kardus teman-teman. Sekarang kita langsung robek aja kardusnya. Ini sebenarnya lakbannya sangat rapat sekali. Kita robek aja sebelah sini teman-teman. Kita ambil pelan-pelan. Ini sepertinya burungnya besar teman-teman. Kita ambil, dan di sini ada satu ekor burung cililin teman-teman. Wow, lihat penampakan burung cililinnya, sangat cantik sekali, dan ini sangat mulus sekali. Dan ini adalah burung cililin udah rawatan lama katanya, ngomongnya seperti itu ya teman-teman. Dan lihat penampakannya sangat lucu sekali, di sininya ada jambulnya panjang, dan ini jambulnya rapi ya. Dan ini udah makan pur, jadi sebutannya udah pur total, bukan burung bahan. Dan ekornya juga mulus rapi, lengkap ada semua. Untuk sayap-sayapnya di sini mulus rapi, dan ini adalah burung cililin coklat. Ada juga cililin hitam, tapi untuk suaranya kebanyakan orang carinya cililin coklat teman-teman. Ini sangat cantik sekali, lihat mukanya sangat lucu, sangat cantik. Ada baling-baling bambu. Wow, sangat lucu sekali teman-teman. Di sini ada satu ekor burung cililin coklat. Ini adalah salah satu burung masteran terbaik yang paling banyak dipelihara oleh pemilik murai ya. Biasanya kalau ada pemilik murai yang suka ganteng gitu, pasti dia punya cililin teman-teman. Yang jelas suara cililin ini memang sangat dahsyat sekali, sangat kenceng sekali, sangat pengang di kuping. Yang pastinya ini salah satu burung idaman semua penghobi gantangan teman-teman. Lihat, ada satu ekor burung cililin. Oke teman-teman, dan semuanya udah kita bongkar, ini cuma kosong. Cuma ada 2 ekor hari ini, dan terima kasih telah nonton video ini, dan jangan lupa juga teman-teman subscribe juga channel ini, dan salam banyak hobi.